Ini York inverter ya, error code E7. Ha, dia punya masalah daripada outdoor board lah. Nampak ni dia ada tulis dari Sungai Petani. Okey, masalah ini adalah berpunca daripada error communication eh. Ha, ni. Inilah bentuk board dia. Jadi kita hidupkan, nampak lampu power dia menyala tapi lampu untuk error tu dia tak menyala. Ha, okey, ni bila saya check voltage yang patutnya 12 volt dia drop eh, jadi 4 volt. Voltage yang 5 volt dia jadi 3 volt, ha, dan 15 volt tu dia dapat 4 volt juga. Jadi punya masalah tu mungkin berpunca daripada IC lah. Jadi kita check-check dulu kalau ada masalah yang lain eh. Bila kita cari, ha, okey, macam tak ada je, macam IC saja. Jadi kita keluarkan IC. Bila kita dah keluar IC, saya tak ada IC ni. Jadi saya tukar dulu dengan IC yang lain yang lebih kurang tapi dia punya frekuensi lain. Jadi saya cuba dulu. Bila saya dah tukar ni dia boleh hidup eh. Nah, nampak lampu power dan lampu error ni menyala tapi lampu error ni dia kejap on, dia kejap off. Dia tak stabil eh. Jadi dia punya voltage pun kejap 12 volt, kejap dia drop 7 volt, kejapnya dia dia drop eh. Ha, jadi IC ni tak sesuai lah. Dia tak stabil ya, dia tak stabil. Ha, okey. Jadi saya kena order dululah IC yang asalnya sama. Jadi nampak ni. Ha, dia kejap on, dia kejap off, dia kejap on, dia kejap off. Jadi saya buka baliklah IC ni, keluarkan sementara tunggu IC yang dah order tu. Jadi IC pun dah sampai, cepat sampai eh. Ha, nampak. Jadi saya pasang semula, kemudian saya solder dan saya hidupkan. Okey, bila dah hidup ni nampak eh. Ha, dua-dua lampu ni dah menyala. Ha, maknanya dia dah okey tu. Jadi check 12 volt ada, 5 volt ada, dia punya 14, 15 volt ada, 5 volt ada. Okey, dia dah stabil. Jadi dah okey lah ni. Jadi bila okey ni saya nak bungkus lah, post balik ke Sungai Petani. Okey, ni lah pasal dia. Ha, nak post dah. Okey, kemudian ni owner reply, katanya dah okey. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum.